jadi Partai Perindo memiliki idealisme yang jelas. Jadi begini saudara-saudara, semua partai punya ideologi, yaitu Pancasila. Itu sudah tidak bisa ditawar. Tapi di atas ideologi kita pasti punya basis perjuangan, fokus atau idealisme yang kita perjuangkan. Bagaimana kita bisa mempercepat Indonesia menjadi bangsa yang makmur? Caranya bagaimana kita mempercepat membangun masyarakat, yaitu masyarakat yang belum atau kurang produktif menjadi produktif.